pada awal jam 4.30 pagi, para peserta telah dikejutkan untuk melakukan solat tahajud dan witir bersama-sama diikuti dengan solat subuh. Kemudian, mereka mula bersenam sebelum bersarapan pagi. Sarapan pagi disiapkan oleh para peserta sendiri dan dikongsi bersama peserta yang lain. Pada jam 8 pagi, aktiviti rintangan hidup atau dinamakan obstacle race diadakan di kawasan tanah lapang di mana para peserta di dalam setiap kumpulan harus melalui setiap perhentian dan melakukan aktiviti-aktiviti yang telah disiapkan. Selepas selesai solat isyak, para peserta berkumpul di Dewan Utama untuk menyaksikan klip-klip video yang memaparkan pengorbanan ibu bapa. Bila saya tengok video ni, saya jangan tiba-tiba rasa bersalah. Oh, rasa bersalah? Kenapa rasa bersalah? Dia macam flashback lah. Semua benda-benda salah saya buat terhadap ibu dan saya. Okey, semua memori-memori yang perkara-perkara yang telah dilakukan pada ibu ayah, benda yang salah, telah dimainkan semula dalam kotak fikirannya. Kemudian rasa bersalah sangat. Sebab tu saya tengok Nazmi kat tepi tu, dia tutup mata lalik, saya nampak kesat air mata. Dia bukan nak merendahkan martabat seorang lelaki, tidak. Seorang lelaki pun boleh menangis. Tazkira yang disampaikan oleh para asatizah jelas menyentuh hati para peserta dan memberikan rangsangan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan ibu bapa serta keluarga dalam aktiviti yang dinamakan Rahsia Lafaz Tersimpan. Jasamu tetap di sanubari pengorbananmu
disanjung tinggi.